Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Nah teman-teman, jadi di video ini aku mau ajakin kalian semua untuk bongkar belanja bulanan aku yang kemarin ya. Nah ini udah aku keluarin satu persatu barang-barangnya yang udah kemarin aku beli. Oh iya, sebelum lanjut videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau klik dan udah mau nontonin video aku yang sederhana ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di like dan komen. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah bantu subscribe channel aku, baik teman-teman yang punya channel ataupun yang gak punya channel. Pokoknya jangan bosan nontonin setiap aku upload video dan tetap enjoy ya nontonnya. Semoga juga ada manfaatnya dari setiap video yang aku upload. Dan buat teman-teman semua yang baru pertama mampir di channel aku dan belum subscribe, please banget aku minta dukungan dari kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya sekarang juga, biar aku makin semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Langsung aja barang yang pertama aku beli. Ini kemarin aku beli minyak 2 botol ya teman-teman, merek Risky. Harga 1 botolnya tuh 14.000. Pokoknya untuk saat ini aku kalau beli minyak yang murah aja ya teman-teman, selagi sehat gitu ya, dan juga masih bisa untuk ngegoreng, makanya aku nyari yang murah aja. Nah terus aku juga beli susu, harganya 16.400. Ada saus, harganya 13.000. Terus ada makaroni dari La Fonte, 8.100. Dan mie sedap Tasty, harganya 4.500, lagi promo ya, potongan 1.000 rupiah. Lanjutnya ada Tasty Loop Sosro. Nah ini suami aku yang ngambil ya teman-teman. Kemarin tuh aku nggak ngeh dia ngambil teh, padahal di rumah tuh masih ada satu toples belum diseduh-seduh gitu loh, masih banyak intinya mah. Kemarin malah dia ngambil satu kotak, ya udahlah biarin. Untuk teh harganya 4.800, sari kacang hijau 4.100, terus pola snack 3.900, mie sedap satu bungkusnya 2.800. Nah ini ada mie ramen mereknya. Rasanya aku nggak tahu apa, harganya 4.000. Terus juga ada bihunku, satuannya 3.700. Ini suami aku ngambil 2 bungkus. Terus tepung maizenanya harganya 5.100. Nah ini ada susu saset ya teman-teman. Kemarin aku ngambil 1 bungkus kan isinya 6. Nah kemarin itu udah diseduh sama suami aku, makanya tinggal 4 deh. Itu satu renceng harganya 8.200. Nah ini ada santan, kemarin lagi promo, makanya aku beli 3, harga satuannya 2.600. Terus juga ini kopinya suami aku, harganya 13.000. Kemarin aku juga ngambil garam, ini harganya 4.000 ya. Nah ini lagi-lagi belanjaan suami aku. Ini tuh bawang putih bubuk ya teman-teman, satu bungkus ini harganya 5.400. Terus ada lada bubuk, ini harganya 6.300 ya. Nah ini aku lagi pengen nyobain mie gaga ya teman-teman, makanya kemarin cuma ngambil satu, harganya 3.000. Dulu sih sering waktu aku masih kecil tuh makan mie gaga, cuma yang kuah. Aku sih nggak tahu ya dulu udah ada yang goreng atau belum, cuma seringnya sih dibeliinnya yang kuah. Nah itu aku juga beli pewangi baju, kemarin ngambilnya sih yang sedang, cuma kata suami aku yang gede lagi promo, udah aja sekalian ngambil yang gede, katanya gitu. Ya udah akhirnya aku ngambil satu, harganya 18.900. terus Fixal harganya 5.000, sabun mandi 11.300, terus hand body 6.500, Laurier juga sama 6.500, terus Sari Ayu aku beli sebenarnya di Shopee ya teman-teman, harganya 17.000. Nah itu ada Gatsby punya suami aku, harganya 9.900. terus sabun colek ini sebenarnya aku beli 2, cuma udah dipakai, harga satuan yang 4.800. ada sampo Pantene harganya 5.500, aku beli satu renceng. Terus ada tepung Kentucky dari Sasa 6.800. ini ada Tom Yum, aku beli karena ngiler ngeliat channelnya Bunda Naura kalau nggak salah tuh ya, bikin Tom Yum, makanya aku kayak keracunan gitu, makanya aku beli satu aja untuk nyobain, harganya 9.000. terus ada Meses tadi ya 6.300. nah itu tadi yang terakhir ada Pir, harganya tuh 16.500, aku ngambil 2 buah.
Sebenarnya ada tambahan frozen food ya teman-teman, cuma udah aku masukin ke kulkas, males juga mau ngambilnya, makanya ya udah aku skip aja. Pokoknya total belanja bulanan aku untuk kali ini, untuk bulan ini ya, semuanya itu 315.000. Sebenarnya agak over budget, tapi nggak apa-apa lah ya, selagi masih bisa ditutupi. Pokoknya udah 2 bulanan ini aku belanja bareng suami aku tuh over budget terus teman-teman. Ya Allah, orang mah ya suami tuh bisa ngerem istri gitu kalau belanja. Ini mah aku malah yang ngerem dia, soalnya dia suka masuk-masukin barang yang gak penting gitu loh. Bukan gak penting sih, lebih tepatnya kayak misal belum dibutuhin untuk saat ini, tapi dia masukin ke keranjang gitu. Nah aku baru ngehnya misal di kasir, ya udah di kasir masa iya mau dibalikin lagi, kan gak enak ya, makanya ya udahlah biarin. Nah ini sekarang aku lanjut aja buat ngerapihin semua belanjaan aku. Ini yang pertama aku mau susun dulu untuk permian. Kemarin, bulan kemarin maksudnya, masih ada sisaan ya teman-teman, ada mie sedap, masih ada sisa 2, terus juga mie telur belum aku masak juga. Terus ada juga spaghetti, katanya suami aku mau bikin cuma belum sempet-sempet. Ya udah, ternyata masih kayak gini, masih ada gitu stoknya. Pokoknya alhamdulillah, mudah-mudahan semua belanjaan aku ini cukup sampai akhir bulan ya teman-teman, sampai aku belanja bulanan lagi. Sebenarnya sih aku jarang banget ya kayak misal di pertengahan bulan tuh kehabisan gitu, jarang sih. Alhamdulillahnya tepat banget gitu sampai akhir bulan baru habis, atau enggak kadang masih ada kayak sisa-sisaan gitu. Ya, setiap kebutuhan rumah tangga, setiap kepengeluaran gitu ya teman-teman, pasti kan berbeda-beda ya setiap rumah itu. Pokoknya sepinter-pinternya kita aja sebagai ibu rumah tangga tuh ngaturnya kayak gimana, biar enggak over budget, biar enggak jebol gitu ya pengeluarannya. Bisa syukur-syukur mah bisa nabung gitu ya, udah alhamdulillah banget. Sekarang aku mau lanjut ngerapiin keranjang yang satunya lagi. Ini kayak tempat bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Ada garam aku taruh sini gitu. Terus juga ada kopi suami aku taruh sini. Pokoknya dicampur-campur aja semuanya ya. Soalnya tuh tempatnya enggak ada lagi. Makanya sebisa mungkin jadi satu semua di sini. Sekarang beralih ke bagian persabunan. Ini aku mau taruh sampo di sini, sama sabun colek juga aku taruh sini ya. Sekarang dilanjut aku mau nge-refill pewangi baju sama mau nge-refill pencuci piring ya teman-teman. Ini aku masukin dulu untuk pewangi bajunya. Pokoknya kalau lagi nuang kayak gini tuh ada aja tuh insiden. Pakai segala tumpah lagi udah mau penuh gitu. Nah ini aku gak masukin semua ya teman-teman, soalnya tuh tempatnya gak cukup. Terus tadi tumpahannya juga udah aku elap, sekarang malah tumpah lagi tuh, bisa dilihat sendiri ya. Pokoknya mah gak tahu kenapa, kayaknya kalau belum tumpah tuh belum afdol. Untuk persabunan cuma ini aja yang habis ya teman-teman. Kalau yang lainnya masih ada, mungkin bulan depan baru beli lagi. Ya udah teman-teman, segini dulu aja video dari aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video yang sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye, wassalamualaikum.